Jadi sebetulnya saya pikir akan dimulai dengan pembahasan. Jadi saya tidak menyiapkan apa untuk mengandalkan ini. Cuma ada beberapa mungkin poin utama yang ingin saya kemukakan. Mungkin tidak sampai 20-30 menit supaya ada pembahasan yang lebih panjang, lalu ada waktu untuk apa namanya tanya jawab. Tadi ada yang menyebutkan bahwa pendekatan saya adalah ilmu politik. Lalu ini topiknya adalah tentang Islam. Lalu gimana keduanya itu bisa digabungkan? Nah itulah yang saya lakukan. Saya akan melakukan analisa terhadap politik Islam di tiga negara, Indonesia, Mesir, dan Turki, lewat pendekatan ekonomi politik. Kalau dikatakan bahwa ada sesuatu sumbangan yang saya harapkan ada pada buku tersebut adalah bahwa saya kira ini adalah sedikit dari studi yang sudah pernah ada tentang politik Islam yang tidak membahas politik Islam terutama dari aspek biologis, dari aspek ideologis mata-mata, ataupun kalau sekarang-sekarang ini dari aspek terorisme dan security dan hal-hal seperti itu. Justru saya mulai studi ini sekian tahun yang lalu dengan niat untuk bukan mengesampingkan, tapi untuk membuat suatu analisa yang berbeda dari yang lazim dilakukan mengenai studi Islam. Sebab saya merasa, terus terang, saya merasa sangat tidak puas dengan studi-studi yang sudah ada. Dan mungkin suatu hal yang perlu ditambahkan dari introduction itu, bahwa saya hampir selalu memulai suatu penelitian baru karena saya tidak puas dengan literatur yang ada di satu bidang. Hampir selalu itu adalah dorongan utama saya kenapa saya memulai suatu studi, karena ketidakpuasan terhadap literatur yang ada. Dan dari segini saya kemudian melihat bahwa dari studi-studi tentang politik Islam yang ada di Indonesia, terutama sebagian besar diantaranya adalah betul-betul talk tentang Indonesia dan juga dari aspek teologi atau ideologi dan persengketaan-persengketaan ideologis di dalam Indonesia. Lalu saya berpikir bahwa itu adalah secara melihat sesuatu yang agak insular menurut saya, dan sedapat-dapatnya yang saya temukan adalah studi yang membandingkan Indonesia mungkin dengan Malaysia paling dekat, atau paling jauh ya Filipina dan Thailand. Tapi di situ kan ada masalah secessionisme ya, yang berbeda dengan masalah Indonesia. Jadi saya pikir itu tidak banyak berguna untuk dibandingkan Indonesia. Yang saya temukan justru adalah, dan ini yang buat saya waktu itu sangat menggugah, adalah saya melihat bahwa banyak literatur tentang studi politik Islam di Timur Tengah yang justru bisa dipakai untuk menganalisa Indonesia, yang hampir tidak terjamah dalam studi tentang politik Islam di Indonesia. Dan saya mulai dari situ. Jadi saya ke Indonesia lewat Timur Tengah. Dan untuk itu memang saya mempelajari suatu set of literature yang sama sekali baru buat saya, yaitu Timur Tengah. Karena saya waktu itu sebelumnya sama sekali bukan ahli Timur Tengah. Tapi saya pikir itu menjadi sesuatu yang cukup memberikan saya semangat untuk menguasai suatu bidang baru supaya saya bisa melakukan komparasi. Ya. Dan apa tujuan komparasinya? Adalah begini sebetulnya. Kalau saya menulis tentang apapun, pertanyaan utama saya selalu adalah kenapa di A begini, di B begini, di C begini? Kenapa perkembangan di setiap masyarakat itu yang mengambil jalur yang berbeda-beda?
saya melakukan itu untuk masalah kapitalisme, saya melakukan itu dengan masalah oligarki, dengan desentralisasi, dengan masalah perburukan sebelum ini. Kemudian saya jalan pikiran seperti itu yang saya terapkan untuk studi tentang Islam ini. Pertanyaan saya adalah, kenapa politik Islam Indonesia seperti ini? Kenapa di Turki seperti itu dan di Mesir seperti itu? Dan seperti ini adalah apa? Ini yang pertanyaan utamanya. Di Turki, menurut saya, terjadi suatu perkembangan dari politik Islam yang tadinya ditindas oleh negara sekuler nasionalis Kemalis gitu ya. Tapi kemudian itu lewat berbagai perkembangan sejarah yang saya jelaskan di buku ini, kemudian sampai ke suatu titik di mana social agents dari politik Islam itu menguasai negara. Ya. Jadi di sini terjadi kemenangan dari politik Islam. Walaupun tidak dalam bentuk yang dibayangkan mungkin di tahun 60-an dan 70-an. Karena politik Islamnya ini adalah tidak secara terbuka minta negara Islam. Dia setuju dengan negara yang sudah ada. Dia setuju dengan pola-pola demokrasi. Dan dia setuju dengan kapitalisme neoliberal. Oke. Di Mesir terjadi suatu trajektori lain di mana terjadi penindasan juga dalam konteks sama seperti di Indonesia, perang dingin dan pembangunan, kontestasi terhadap pembangunan. Dan di situ yang terjadi adalah Ikhwan, terutama Ikhwanul Muslimin, itu berhasil menguasai civil society dan oposisi dan menjadi kekuatan oposisi politik yang paling terorganisir. Tetapi sampai dengan Arab Spring kemarin itu tidak berhasil untuk menguasai negara. Jadi dia menguasai civil society tapi tidak berhasil menguasai negara. Dan ketika menguasai negara juga sebentar aja lah, dengan hasil yang begitu dahsyat dari segi pukulan baliknya terhadap mereka. Ketiga adalah trajektori Indonesia, di mana sama juga sejak zaman kolonial, kemudian pasca kolonial, perkembangan kapitalisme, neoliberalisme, Islam itu terpinggirkan menjadi kekuatan oposisi, tetapi tidak pernah menguasai civil society ataupun menguasai negara. Jadi tiga trajektori yang berbeda. Itu puzzle yang coba saya jelaskan. Nah ini apakah saya berhasil menjelaskan puzzle itu, biar dua saudara ini yang menjelaskan, yang menentukan. Mungkin satu dua kata aja, kata lebih lanjut aja. Yang saya gunakan di sini memang adalah suatu pendekatan yang komparatif, dan kedua yang historis dan struktural. Jadi saya melihat perkembangan dari politik Islam ini bukan berdiri sendiri dari perkembangan sosial ekonomi politik secara lebih luas maupun secara global. Jadi saya melihat bagaimana politik Islam dibentuk oleh lingkungan yang lebih luas itu, sehingga strategi-strategi yang dipilih, pikiran-pikiran yang dipilih, karena pikiran bisa dipilih dan bisa berubah tergantung yang mana yang menguntungkan dan sebagainya. Itu yang saya lihat gitu. Jadi bukan pemikiran ideologisnya terutama, tetapi bagaimana adaptasi-adaptasi pemikiran ini dilakukan di dalam upaya untuk merespons lingkungan yang lebih luas, tantangan-tantangan yang lebih luas secara ekonomi, sosial, dan politik. Dan terakhir yang saya lakukan adalah saya mengajukan satu konsep yang namanya populisme Islam. Dan di sini mungkin saya bisa terlalu panjang lebar karena ini, tapi saya nggak akan panjang lebar karena berurusan dengan teori, dan dulu seingat saya adik malas itu ngomong. Tapi ini adalah kritik sebenarnya terhadap pemikiran Laclaurian. Mungkin ada beberapa di sini yang ini mahasiswa saya, satu penggemar Laclau. saya mengkritik pendekatan Laclau yang membahas
populisme itu terutama dari segi dari segi dia itu menyajikan suatu diskursus yang dapat menyatukan kepentingan-kepentingan yang berbeda di dalam suatu masyarakat. Itu yang dia sebut sebagai change of equivalence. Tapi yang saya lakukan terhadap Laplau itu bukan saya tolak. Yang saya berikan pada Laplau adalah suatu basis material. Jadi yang saya dengan konsep populisme Islam ini, yang saya lihat adalah bagaimana diskursus itu dibentuk oleh shifting basis of social support untuk Islamic politics. Jadi misalnya, kalau kita bicara 100 tahun yang lalu, politik Islam itu cenderung agen-agen sosial utamanya adalah dari golongan petty bourgeoisie. Sehingga kepentingan-kepentingannya tertentu, artikulasi kepentingan-kepentingan tertentu. Aliansi-aliansi sosial juga tertentu. Tetapi ketika seperti di Turki atau di Mesir, ketika Islam itu menjadi simbol untuk menyatukan burjuasi besar, ya, di Turki itu kan burjuasi yang dari provinsi-provinsi itu berusaha untuk menyingkirkan elit-elit bisnis yang berhubungan dengan hierarki kemalis. Ya. Jadi ada bisnis besar, ada kelas menengah terdidik karena produk dari modernisasi itu, dan ada lumpen proletariat, orang-orang yang ke kota-kota besar tapi hidupnya nggak jelas gitu. Ini yang disatukan oleh proyek AKP. Jadi partai dan organisasi dijalankan oleh kelas menengah ini, uangnya dari burjuasinya, dan untuk merekat orang-orang bawah itu, ya, karena negara keluar dari pemberian delivery of social services karena dia menjadi neoliberal, ya, dia masuk itu dengan mengikuti pola iklan, yaitu dengan memberikan sedekah, social services and charity, rumah sakit dan sebagainya gitu. Dan itu yang merekat, ya, kelas bawah, kelas menengah dan kelas atas dalam populisme Islam ini. Ini Erdogan. Di Mesir diupayakan hal yang sama, cuma kelas bisnisnya itu, ya, yang melekat pada ikhwan tidak sebesar yang itu di, karena dia itu baru bisa mulai berkembang kira-kira yang mulai tahun 90-an kelas menengah burjuasinya. Tapi tujuan mereka adalah sama. Waktu saya bicara dengan mereka itu waktu setelah Mubarak jatuh, yaitu adalah menyingkirkan koalisi negara dan bisnis yang berkuasa selama ini dan memasukkan aliansi baru yang terdiri dari aliansi antara bisnis yang home business yang beragama, kelas menengah yang terdidik dan juga selama ini merasa mobilitas sosialnya itu terganggu oleh adanya kolonialisme dan sistem di dalam status quo yang tidak adil, dan kelas bawah yang melimpah-limpah begitu, Cairo, Alexandria dan sebagainya itu melimpah-limpah. Nah di Indonesia yang ada adalah yang elemen ketiga itu. Di Indonesia itu kelas menengahnya ada terdidik, ini kayak hari ini. Kelas bawahnya banyak pergi aja itu ke daerah selam-selam itu, hanya di Jakarta atau Bandung atau Solo atau ini tempat untuk merekrut. Tapi yang nggak ada adalah burjuasi Islam, pengusaha Islam tuh nggak ada, pengusaha besar Islam, ya, sangat terbatas Indonesia. Kalaupun ada, itu adalah peruninya Soeharto, Pak Budi, Allah. Tetapi yang bisa mengklaim sebagai representasi dari kepentingan, ya, suatu aliansi sosial yang menyatukan berbagai multi kelas, ya, di dalam
apa namanya simbolisme Islam itu nggak ada. Itu menjadi salah satu sebab menurut saya apa ketidakmampuan populisme Islam Indonesia untuk bentuk betul-betul menjadi komplit dan untuk mencapai tingkat di mana apa tadi yang dicapai itu ya, di Mesir apalagi di Turki. Ya. Oleh karena itu saya pikir ya kekuatan Islam itu di Indonesia itu ya bisa apa, ikut dengan demokrasi, ikut dengan pasar dan sebagainya, tapi juga karena kemungkinan untuk menang lewat pasar dan lewat politik demokrasi juga kecil, banyak yang masih mendingan ngebom aja atau lewat kegiatan-kegiatan ekstra apa namanya politik formal. Di Turki ketika AKP muncul dan berkuasa, yang gitu-gituan hilang, tadinya juga banyak milisi-milisi Islam, organisasi yang disebut teroris Islam itu ada tahun 82. Kalau you baca laporan-laporan intelijen itu hilang. Di Mesir ketika Ikhwan itu menang ya, paling adanya di daerah Gaza sama di Sinai. Tapi kalau sekarang ketika Ikhwan gak bisa masuk lagi dalam kekuasaan, you lihat ini terjadi di Cairo, ke daerah Alexandria dan di pusat. Jadi gini, asal-usulnya itu adalah konsep populisme itu sendiri. Ya. Islamic populism adalah varian dari populisme. Populisme itu adalah, buat saya, adalah suatu gerakan aliansi multi-kelas yang asimetris. Sebenarnya. Jadi, ya, jadi kira-kira ada berbagai kelas yang terlibat di dalam gerakan itu. Ya. Tetapi, kemungkinan besar, apa namanya kepentingan yang terartikulasi itu tidak merata tergantung ke, apa kekuatan mana yang paling dominan dalam koalisi itu populisme ya. Dan dia itu bisa dan populism itu depends on something that I call lately not in the book belum di bukunya belum ada sekarang tulisan baru ada I call it the suspension of difference bahasa Indonesia ini saya belum ketemu ya. Suspension of difference, ya, di mana perbedaan ya, antar kelas dan lain sebagainya itu seakan-akan hilang karena disatukan oleh simbolisme dan terminologi yang seakan-akan menyatukan kepentingan itu, walaupun sebetulnya usually untuk sementara. Makanya kita lihat di Turki itu juga mulai terjadi terpakat dalam aliansi itu karena the suspension of difference itu. Ya itu satu pertanyaan, how long can you suspend the difference? Gitu. Jadi memang populist alliances are always tenuous di dalam sifatnya. Nah, Islamic populism sebagai varian populisme adalah varian yang menggunakan simbolisme, imagery, bahasa, dan sistem makna yang berhubungan dengan agama Islam untuk suspend the difference. Enggak, karena biasanya kan kita akan begitu mendengar kata populis, kita berpikir tentang kerakyatan dan kita berpikir tentang capres, tentang you know, gitu loh. Bukan. Nah itu saat saya belakangan menulis tentang populisme duluan. Jadi saya sedang membuat suatu edisi khusus tentang populisme buat International Science Review. Dan di situ justru kita mengkritik pandangan seperti itu. Karena yang kita bilang itu populisme itu merekat berbagai kepentingan, tapi dia perginya kemana? Artinya kepada kerakyatan atau kepada elitisme? Karena populisme bisa dipakai oleh elit seperti Donald Trump. Sangat bisa dipakai oleh itu populisme juga gitu loh. Itu tergantung oleh basis sosialnya seperti apa. Oke, jadi contingent on specific circumstances. Dan sebelum saya serahkan kepada penanggap pertama, satu hal berkaitan dengan penjelasan Anda tentang buku ini adalah kalau kita bicara Indonesia, apa yang tidak terjadi di Indonesia tapi ada di Mesir dan di Turki, betul nggak? Kalau saya simpulkan adalah kehadiran modal berbisnis besar itu, modal besar berbisnis besar.
itu salah satu elemen yang hilang ya, karena berbisnis besar Indonesia adalah etnik Cina. Ya. Itu karena proses historis dari zaman kolonial, Orde Baru dan sebagainya, dan modal ekonomi. Itu elemen yang membuat saya kira namanya turisme Islam Indonesia kurang komplit dibandingkan di Mesir apalagi di Turki. Jadi di Mesir itu Ikhwanul Muslim itu turut didukung oleh Hayrat al-Shatr, orang nomor 2 dari Ikhwan itu adalah pengusaha besar.